Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Di kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat akun KAI Akses. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama di sini jika kalian belum mempunyai aplikasi KAI Akses, kita install terlebih dahulu dari Play Store untuk pengguna Android. Nah, di sini kita install aplikasi Akses BKAI. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasi Akses BKAI. Nah, di sini bisa kalian izinkan. Kemudian di sini tekan tombol lanjutkan. Kemudian di sini kita tap tombol masuk. Kemudian di sini kalian bisa masukkan email atau nomor telepon. Kemudian di sini tekan tombol lanjutkan. Nah, di sini untuk nomor telepon saya belum terdaftar. Kemudian di sini kita tekan saja tombol buat akun baru. Nah, kita tunggu kode OTP dikirimkan. Nah, ini sudah masuk pesan kode OTP. Kemudian tekan tombol lanjutkan. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat akun di KAI Akses. Di sini kita tekan tombol masuk. Nah, kemudian di sini untuk menikmati fitur lengkap akses, kamu harus menjadi member basic. Nah, di sini kita tekan tombol lanjutkan. Nah, kalian bisa baca ya untuk member basic atau member premium. Nah, di sini kita upgrade ke member basic ya, teman-teman. Tekan tombol upgrade sekarang. Kemudian di sini kita diminta untuk melengkapi data diri. Nah, setelah melengkapi data diri, kemudian tekan tombol lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk membuat kata sandi. Di sini ada syarat untuk pembuatan kata sandi, yaitu minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kecil, besar, dan angka. Setelah itu silakan tekan tombol simpan. Nah, kemudian tekan tombol ya jika kalian sudah yakin mendaftarkan akun Anda. Kemudian di sini kita tunggu kode OTP dikirim ke email kita. Nah, ini udah ada pesan masuk di akun Gmail saya. Jika sudah, silakan tekan tombol lanjutkan. Nah, di sini saya sudah berhasil upgrade member ke basic. Di sini kita tekan tombol lihat profile. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat atau daftar akun KAI Akses sampai upgrade ke basic member. Oke, itu saja video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero.